Aktris Marshanda mengaku sudah dinyatakan sembuh dari tumor payudaranya. Alhamdulillah banget, ini keajaiban yang nyata, bukan keajaiban yang tidak nyata, kata Marshanda saat ditemui di Kapan Kuningan, Jakarta Selatan. Kan kemarin aku sempat umumkan bahwa aku 1,5 tahun lalu ada tumor payudara. Dan yang terbaru dicurigai ganas. Tapi baru belum seminggu lalu aku USG sudah hilang. Alhamdulillah banget sembuh, sambungnya. Kini, mantan istri Ben Kasyafani itu hanya harus melakukan observasi setiap 6 bulan sekali. Dan aku tinggal harus observasi dan evaluasi setiap 6 bulan sekali cek, ujar Marshanda. Artis berusia 34 tahun itu berdalih tumor payudaranya sembuh usai jalani pengobatan tradisional. Meski tak dijelaskan secara gamblang pengobatan tradisional seperti, tetapi ia bersyukur karena sudah dinyatakan sembuh. Jadi aku coba berbagai macam penyembuhan dari dokter tradisional, dan memang momennya aku us setelah penyembuhan yang tradisional, tutur Marshanda. Dan di sini aku bukannya anti medis, karena aku juga coba yang medis kok. Cuma aku kan pengen sehat, hidup panjang karena ada Sienna. Masih mau berkarya gimana kalau gue sakit dan gak kuat? Semuanya aku coba termasuk alternatif, tapi setelah tradisional ini, alhamdulillah sembuh, pungkasnya.